Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, yang kami hormati dan banggakan pula Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Endang atau Haja Insinyur Endang Sulistyo ini. Kemudian yang kami hormati dan banggakan juga Dewan Pimpinan Cabang dan seluruh kader Partai Gerindra. Yang kami hormati dan banggakan tokoh masyarakat, tokoh agama, marilah sama-sama sejenak kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pemaparan visi misi bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Dompet. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, insya Allah kami akan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pernyataan dan komitmen sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dompu periode 2021-2026. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai bakal calon bupati Kabupaten Dompu periode 2021-2026, dengan ini kami menyatakan visi Kabupaten Dompu 2026 sebagai berikut. Terwujudnya Kabupaten Dompu yang amanah, aman, damai, bermartabat dan religius, adil dan sejahtera, mandiri di bidang ekonomi berbasis keunggulan utama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat, berlandaskan kepribadian Gahi Rawi Pahu. Sebelum kami meraihkan visi dan misi kami, perlu kami sampaikan yang latar belakangnya kenapa kami mengajukan diri sebagai bakal calon bupati Dompu periode 2021-2026 melalui Partai Gerindra. Yang pertama, untuk dapat mewujudkan masyarakat Dompu yang sejahtera, adil dan makmur melalui pembangunan, membutuhkan prasyarat yang membentuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai. Kondisi keamanan dan ketertiban yang selama ini tercipta perlu terus didorong dan dijadikan pertimbangan penting dalam setiap keputusan pembangunan ekonomi dan investasi. Yang kedua, kepadatan penduduk Dompu yang mencapai 103 orang kilometer persegi dengan luas keseluruhan Dompu 2.325,55 kilometer persegi yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian dan peternakan serta perikanan. Pada satu sisi menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Dompu, namun pada sisi lain potensi tersebut belum mampu jadi daya dorong peningkatan kesejahteraan.
terbukti tingkat kemiskinan masih tinggi sebesar 47%. Itu artinya hampir setengah dari jumlah penduduk dengan kondisi yang demikian diperlukan terobosan-terobosan melalui optimalisasi potensi dan keunggulan utama pada aspek pertanian, peternakan, dan perikanan yang diselenggarakan secara konsisten. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat Tompu yang sejahtera. Kami ulangi, mewujudkan masyarakat Tompu yang sejahtera hanya mungkin jika memiliki daya dukung sumber daya manusia yang unggul, siap menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis dalam pelaksanaan pembangunan. Yang keempat atau yang terakhir, kemajuan dan kesejahteraan haruslah diiringi dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi manusia Tompu yang seutuhnya. Artinya, aspek pembangunan fisik, raga harus seimbang dengan pembangunan non-fisik, jiwa. Dengan demikian, masyarakat Tompu yang dikenal sebagai masyarakat yang religius tidak semakin memudar dari hari ke hari. Bapak Ibu yang kami hormati, dari latar belakang yang kami sampaikan tersebut di atas, maka kami menyusun visi dan misi pembangunan Tompu sebagai berikut. Misi kami, amanah, aman, dan damai. Satu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa membutuhkan kepemimpinan yang amanah, yang mengedepankan satunya kata dengan perbuatan, yaitu Ngahi Rabi Pahu. Sektor pertanian, satu, lanjutkan program
burungnya sudah. Meningkatkan oleh kapah dari jagung dengan membangun industri pertanian dan membangun pabrik pakan. C. Sektor perikanan 2 dan kelautan. 1. Membangun industri perikanan terbarukan dengan menggunakan teknologi tepat guna masyarakat. Nelayan bisa lakukan budidaya kembali tangkap dan lain-lain. D. Sektor dunia usaha kecil dan menengah, UMKM dan BUMDES. 1. Menciptakan usaha-usaha baru bagi generasi muda, angkatan kerja dan memberikan pelatihan dan modal dasar. 2. Mendirikan BLK oleh latihan kerja. Terakhir, sektor pembangunan infrastruktur dan sarana sarana. 1. Membangun infrastruktur irigasi dan pembangunan untuk meningkatkan hasil produksi padi, hortikultura, hortikultura, tembakau, bawang merah dan porang. Tiga, pilar SDM pendidikan dan kesehatan. A. Sektor birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Poin tersatu, memastikan tidak ada jual beli jabatan. Dan dua, menempatkan fungsi dan jabatan birokrasi sesuai dengan keahlian, pangkat dan golongan. Kemudian B. Sektor pendidikan memberikan insentif bagi para guru honorer sukarela yang selama ini tidak menentukan nasibnya. Poin kedua, memastikan pendidikan gratis nasional tidak disalahgunakan. Kemudian poin ketiga, meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan insentif bagi para guru di seluruh ya daerah terpencil. Waktu sudah habis. Lanjut. Ya, mohon tenang. Lanjut. Para pengadis mengambil kebijakan mulai dari DPP, DPD, DPC Partai Gerindra dapat menerima sekaligus menjadikan kami untuk dapat diusung menjadi calon partai bupati dan wakil bupati dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Salam Gerakan Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.